Bila ku jadi penguasa, bisa beli segalanya, bisa atur semaunya. Sikat sana sini aman, ku bisa bayar hukuman. Rasa kenyang tidak ada, rakus beli semaunya. Aturan di otak atik biar bisa dilantik. Bapaknya siapin kursi, anaknya tinggal duduk cantik. Enak banget abis makan minum ludah sendiri. Katanya gak tertarik, sekarang malah maksain diri. Rakyat maling karena kelaparan, pejabat maling bilangnya kebijakan. Bentar lagi berhenti, lalu bikin dinasti. Kelihatan buru-buru bikin sakit hati. Masyarakat turun ke jalan karena kecewa, bukan karena 01 atau 03. Negeri ini bukan milik satu keluarga. Lu makin kaya sama rakyat makin tega. Bodoh amat yang apatis bilang gue FOMO. Bikin lagu begini ataupun gue ikut demo. Gue berani bersuara untuk bilang no, karena gak mau jadi Pinocchio versi Mulyono. Oh betapa enaknya bila ku jadi penguasa, bisa beli segalanya, bisa atur semaunya. Sikat sana sini aman, ku bisa bayar hukuman. Rasa kenyang tidak ada, rakus beli semaunya. Memang enak jadi anak bapak, kalau gak dikasih aturan bisa ditabrak. Semua berjalan mulus kan bisa diatur, segala permasalahan bahkan soalan umur. Banyak yang picek gak bisa ngelihat, kondisi negara dilanda gawat darurat. Malah naruh hashtag bilang baik-baik aja, baik-baik nasmu makanya nonton berita. Si anak juga muna bilangnya gitu deso, minta proyek ke ortu tapi ora rumongso. Didukung sama rakyat mau aja digoblokin, ketipu sama bapak anaknya pun dijabani. Proyek dinasti keluarga bukan cerita baru, kali ini ngotot dan terkesan buru-buru. Makanya rame orang posting pakai latar biru, cegah satu keluarga yang potensi bikin rusuh. Oh betapa enaknya bila ku jadi penguasa, bisa beli segalanya, bisa atur semaunya. Sikat sana sini aman, ku bisa bayar hukuman. Rasa kenyang tidak ada, rakus beli semaunya. Entah gimana konsep hidup bernegara, satu sisi demo, satunya foya-foya. Pakai uang rakyat dipakai belanja, rakyat lagi demo si doi di Amerika. Umbar kemewahan saat rakyat sengsara, semua dipajakin sampai gak ada sisa. Pulau-pulau dijual duitnya entah kemana, bahkan makan siang gratis ternyata cuma wacana. Bener-bener kacau, semua cuma lawak. Kita pengen diem-diem tapi kok makin muak. Gampang dapat kursi wong bapaknya tukang kayu, pohon beringin ditebang buat anak ama mantu. Oh betapa enaknya bila ku jadi penguasa, bisa beli segalanya, bisa atur semaunya. Sikat sana sini aman, ku bisa bayar hukuman. Rasa kenyang tidak ada, rakus beli semaunya. Oh betapa enaknya bila ku jadi penguasa, bisa beli segalanya, bisa atur semaunya. Sikat sana sini aman, ku bisa bayar hukuman. Rasa kenyang tidak ada, rakus beli semaunya. Halo, bapak, bapak, bukan sama ini. Minta proyek triliunan bapak yang ada di pemerintah. Kayak sang udah bosen sama YouTube. Apa boleh? Mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak itu. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar besok. Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngacurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia. Sadar, sok.